lagi guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Lereng Gelut Hunter Hunting Club Official guys. Di video kali ini kita akan memberikan tutorial cara pikat burung dan cara membersihkannya atau cara evakuasinya seperti apa. Tonton sampai selesai video kita, jangan di skip guys. Eman-eman guys, mau tahu keseruannya seperti apa? Yuk sama-sama ikuti kita terus, tetap di Lereng Gelut Hunter Hunting Club Official, oke? Kang Maman lagi pasang ranjau guys, kita perhatikan guys. Banyak kan ya. Kolibri kan ya. Baru pasang poin kan. Oke, kita evakuasi satu persatu guys. Hati-hati, bulunya pada rontok guys. Rodol.
Burung cabe-cabean guys, kecil, burung maskeran untuk kicau guys, yang suka kicau biasanya pakai maskeran burung andalannya guys. Masih satu kang atas kang. Oke guys, masih bersama lereng Teluk Hunter tentunya guys, bersama Kang Maman dari Bandung guys, kerja jadi security di sini guys. Taruh mana kang? Masukkan ke kandang. Pemirsa, ini burungnya, burung cabe-cabean, burung kolibri, macam-macam burung kena semua pemirsa. Saking banyaknya, aduh pegangannya juga susah. Aduh, maaf pemirsa. Bulu-bulunya harus dibersihkan dulu dari kulit. Tidak dirapakan pada anjur semua karena bulunya. Jadi cara mengikatnya sekaligus dengan satu HP. Mantap kang ya, boleh dicoba pemirsa. Ini namanya kolibri, pemirsa, kolibri yang kecil itu. Ini cabe-cabean, namanya burung cabe-cabean. Buang lemnya, tutupin kena air. Sudah bersih baru masukin ke kandang. Ini burung kolibri pemirsa, kolibri kelapa. Kolibri kelapa juga ikut kena. Poin kita banyak banget guys, macam-macam burung kecil ada di sini guys, mantap pokoknya.
siap masuk kandang.